Di drawing, karakter anime menggunakan Inkscape. Pertama kita setting dulu dokumen properties-nya menggunakan pixel. Kemudian kita set bentuknya dengan Full HD 1920x1080. Kemudian kita namakan layar ini sebagai layar sketsanya. Kemudian kita tambahkan sketsa yang akan kita redrawing. Bisa menggunakan import, Ctrl I, kemudian karakternya ini. Kemudian kita juga bisa menambahkan lagi layernya. Ini layer sketsanya, kita tambahkan lagi layer kepala dan satu lagi tubuh. Oke, pada layer kepala kita menambahkan kepala avatar yang sudah kita buat sebelumnya dengan mengimportnya kembali, Ctrl I. Kemudian kita cari gambarnya yang sudah kita simpan. Pertama kita sesuaikan dulu ukuran kepalanya ini supaya tidak terlalu besar. Oke. Kemudian kita tentukan dulu juga sketsanya ya, supaya ukurannya pas. Sekarang kita kunci untuk sketsanya dan juga kepalanya. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat 3D drawing-nya menggunakan pertama bezier. Oke. Kita mulai dari sini titiknya. Dari cerah dulu kita hubungkan. Kemudian kita membuat baju bagian tengah. Kemudian kita buat lagi juga untuk bagian tengahnya. Lengannya juga kita buat. Kemudian bagian celana
setting sedikit. Kemudian sepatu, sekarang bagian tangan. Karena ini tangannya masuk ke dalam saku, jadi kita buat badannya. Sudah kita buat, kemudian kita seleksi semuanya. Kita akan tentukan, kita akan beri stroke supaya garisnya lebih tebal. Di sini kita sudah memiliki sketsa tubuh untuk si kepala ini, ya. Oke, sekarang kita akan beri warna untuk masing-masing bagiannya. Kita akan sedikit menyesuaikan supaya tidak terlalu kaku. Kita penyesuaian gitu ya.
Oke, sekarang kita akan beri warna pada bajunya. Misalnya biru ya. Ini kita kasih warna biru. Seperti itu. Kemudian lengan sebelah sini juga sama. Kemudian untuk putih. Ini juga sama. Kemudian yang tengah ini kita beri warna merah. Lehernya kita beri warna kulit. Ambil dari sini. Tangan juga sama. Warna kulit. Oke. Celananya kita beri warna biru atau hijau. Oke, kita sudah punya tubuh yang sesuai dengan sketch kita. Sekarang sepatu kita beri warna hitam. Ya. Ini juga sama, hitam. Nah, sekarang kita tempatkan grupnya. Grup dulu ya, tidak mungkin yang ini kita perlu sedikit naikkan ya, tambahkan. Sedikit kita sesuaikan supaya proporsional dengan kepalanya. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita coba tempatkan lagi.
Oke, ini sudah jadi untuk bentuk tubuhnya. Sekarang kita akan mencoba membuat mulut. Oke, sekarang kita akan membuat mulut. Oh, maaf, ini warnanya masih belum pas. Mungkin harus di ganti untuk warnanya. Untuk warna kulitnya kita samakan dengan warna muka ya. Ini juga sama supaya pas. Nah, sekarang kita akan membuat bentuk mulut. Mulut untuk mulutnya ada tiga, ada empat. Yang pertama mulut diam. Kalau nggak salah, oke. Sekarang kita contoh sketsanya dari video saja. Kita copy paste, coba kita paste di sini. Nah, ini sudah ada. Kita contoh sketsa mulutnya menggunakan sketsa dari Coach Holic. Sedikit tarik. Nah, gitu. Lidahnya juga kita tarik supaya agak bulat. Sedikit kita tentukan lagi. Wah, agak susah ini.
memiliki beberapa bentuk mulut. Oh ya, ini satu lagi. Buat lagi seperti sekarang kita hilangkan dulu. Nah, ini bentuk mulut yang sudah kita punya. Kita pertebal. Kemudian kita beri warna. Ini warnanya merah. Ya. Merah. Kemudian ini kita beri warna putih. Ini kita beri warna merah pink. Yang ini juga putih. Ini juga putih. Oke, kita akan sedikit ubah untuk oke, sekarang kita akan export untuk ini tubuh ya. Jadi nama tubuh posisi 1 ya. Save. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk membentuk posisi yang lain sama seperti ini.
kita buat. Tambahkan untuk tangannya. Apa kita rubah bentuk tangannya? Kita save menjadi posisi 2. Posisi 2. Export. Oh, maaf. Ini kurang tebal. Amin. Oke, export. Posisi 2. Oke, sekarang kita buat posisi 3. Kita rubah posisinya. Hapus dulu, kita rubah selamanya, kita copy yang ini, kemudian kita paste, kemudian kita rubah posisinya. Nah, kita tempelkan di sini. Oke, sedikit kita putar. Export sebagai tubuh posisi 3. Oke, kita cek dulu gambarnya. Posisi 3 sudah ada. Nah, posisi 2 nya masih salah. Kita undo semuanya sampai kepada posisi tubuh 2 ini ya. Tubuh 2. Oke, kita export posisi tubuh 2. Export. Kita cek sini. Sudah punya
Nanti kita tinggal buang untuk bagian ini di crop ya. Bisa. Oke. Kita sudah memiliki dua posisi tubuh. Tiga. Sekarang kita akan membuat mulut. Ya. Mulut ini pada kepala. Ya. Ini akan kita pindah ke layar baru namanya mulut. Oke. Nah, kita tambahkan di sini. Sekarang kita akan merubah untuk mulut, untuk variasi. Cek gambarnya, mau bertebar ini sudah ada. Kemudian kita ingin membuat mulut O. Mulut O jadikan satu grup. Mulut O kecilkan, bentuknya agak kurang rapi, kita bentuk sedikit. Kita save mulut O. Save, export. Sekarang kita ganti mulutnya menjadi mulut apa nih namanya?
save untuk mulutnya saja ternyata. Mulut. Kepala ini yang tanpa mulut juga kita save. Tanpa mulut export. Sudah punya bentuk-bentuknya. Mulut mana? Mana kita deh. Mulut. Lupa tadi tidak ekspor mulut M, kita ekspor lagi ini. Udah, ini udah ya. Oke, jadi kita sudah punya nih karakter avatar yang bisa kita rubah. Mulutnya ya. Nah, ini dia. Oke, kita save satu. Oh, ya. Export. Oke, itulah redrawing yang saya lakukan menggunakan aplikasi Inkscape. Terima kasih sudah menonton.